Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari tim Tikotok itu mempunyai visi supaya nanti para peternak ayam hias di khususnya Kota Bandung, utamanya seluruh Indonesia, bisa menghadirkan, mempersembahkan untuk Indonesia. Jadi pinginnya Tikotok itu bisa menghadirkan acara pameran bazar internasional. Jadi nanti di Bandung setelah kita konsolidasikan, kita sinergikan, kita koordinasikan Jawa Tengah, Jawa Timur, mudah-mudahan bisa bekerja sama. Nanti kita ke Jakarta, kita akan di JICC, Jakarta International Convention Center, supaya kita lebih go internasional. Kesannya alhamdulillah cukup mengapresiasi acara yang terselenggara. Ada beberapa poin penting yang kita dapat, terutama untuk ajang silaturahmi nomor satu, keduanya untuk harga ayam hias itu sendiri kita bisa mempertahankan harga-harga ayam hias supaya tidak melonjak turun drastis seperti itu. Semoga maju terus perayam hiasan Jawa Barat, Indonesia. Maju terus, thank you Tikotok. Perwakilan dari komunitas ayam Sumedang mengharapkan suatu saat ayam hias yang ada di Indonesia bisa ekspor. Jangan kalah sama negara-negara yang lain, apalagi negara-negara Turki. Kita itu mempunyai 2 musim, Turki 4 musim. Masa kita mau kalah sama Turki? Bangkitlah ayam hias Indonesia, bangkitlah Tikotok dengan harapan suatu saat Tikotok akan mencusuar sampai ke langit ketujuh. Nanti akan menggebrakkan, menggoncangkan dunia. Oke, sip. Kesan-kesannya semoga ayam hias Tasik makin lebih maju, khususnya Tasik sampai Jawa Barat, semakin solid kekeluargaan, semakin sukses, go internasional. Terima kasih. Tapi ke depan Tikotok itu bisa merangkul semua melestari unggas perunggasan di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ya. Semoga semakin kompak dan sering-sering melakukan kegiatan-kegiatan atau event-event yang sifatnya membangun ya buat peternak dan melestari unggas di Kota Bandung dan sekitarnya. Ya semoga hobi ini ya, hobi di dunia perunggasan bisa menjadikan menumbuhkan UKM-UKM baru ya. Jadi untuk selain hobi juga untuk meningkatkan penghasilannya di masa pandemi seperti ini. Begitu harapan dari Barakata. Terima kasih, Pak. Ya. Acara ini cukup meriah. Semoga kedepannya semua komunitas ayam di Bandung dan Jawa Barat bisa lebih memeriahkan lagi, dan sebagai kepada Tikotok semoga menjadi wadah buat seluruh perunggasan di Indonesia. Alhamdulillah acara yang diadakan oleh komunitas ayam Tikotok ini sangat-sangat meriah dengan menggabungkan beberapa komunitas yang ada di Bandung. Saya dari perwakilan APA sangat-sangat-sangat berterima kasih kepada Tikotok yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sukses, terutama kepada Pak Agus, Ajib, Pak Agus, mantap.